Convention Pemimpin Muda Brunei 2019 ya. Dan ya, alhamdulillah hari ini kita bersama dengan dua ya orang tetamu undangan kita ya. Dua orang beliau yang penuh harapan sebenarnya ya, dan memberikan harapan untuk beliau-beliau lain di negara Brunei Darussalam dari segi apa ni kepemimpinan. Bersama kita di studio di sebelah saya Muhammad Syukri Jamil yang merupakan bahagian logistik untuk konvensyen ini, dan di sebelah Intan bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Lokman Al-Hakim bin Haji Hamdan yang merupakan timbalan pengerusi bagi konvensyen pemimpin muda ini. Assalamualaikum dan selamat datang kita ucapkan. Selamat Hari Raya juga. Selamat Hari Raya batin. Dan baiklah. Ini merupakan leaders convention yang mungkin apa ni yang kali keberapa ni diadakan. Okay, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa aminu salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu taala dan tim-tim kami yang bekerja kuat dan sokongan orang ramai ya untuk convention kali ini. InsyaAllah convention BYLC Brunei Young Leaders Convention 2019 ini adalah kali kedua setelah mempunyai respon yang sangat memberangsangkan tahun lepas, di mana kami mengumpul banyak belia-belia yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Kami belajar daripada orang yang datang yang profesional dari Royal Brunei Airlines, yang leaders yang memang orang kata ini bukan membuat projek sahaja, tapi diorang yang mastermind of the project. Jadi di Brunei tema itu belum ada tempat yang diorang ni berkumpul. Jadi alhamdulillah Brunei Leaders Convention 2018 pada tahun lepas telah menjadi satu platform kepada orang ramai ini berkumpul dan berkongsi idea dan belajar untuk kepimpinan juga. Dan alhamdulillah kami tahun lepas ada juga beberapa speaker macam billionaire turun ke Brunei Leaders Convention. Jadi kami belajar langsung daripada diorang ni. Apa yang orang kata ni, kalau belajar Quran baik sama guru Quran lah. Tapi kalau belajar pemimpinan ini, better belajar dengan orang-orang yang benar-benar memimpin di luar sana. Jadi alhamdulillah ini insyaAllah pada tahun ini adalah yang kali kedua. Mungkin Haji Lokman dapat menjelaskan secara sedikit ya, bagaimana pencapaian di konvensyen pertama dari segi kehadiran dan kemungkinan mungkin rata-rata daripada konvensyen lepas hingga ke hari ini mungkin ada perubahan-perubahan daripada beberapa orang peserta yang mungkin boleh dikongsikan. Jadi mungkin ini akan menambahkan semangat bagi mereka yang akan menghadiri konvensyen yang kedua ini. Kami insyaAllah alhamdulillah kami sangat bergembira untuk berkongsi kepada bis kita mengenai 338 lah. Mungkin saudara Syukri boleh mention ni apa 338 ini. Kami dah sabarkan berkongsi sama bis kita. Okay. InsyaAllah alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Lokman. Alhamdulillah sepenjak dari tahun lepas Brunei Young Leaders Convention yang kali pertama diadakan, so kami telah menerima seramai daripada 200 peserta pada tahun lepas. Dan itu seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Lokman tadi, kami menerima banyak kedatangan daripada bukan just dari berbagai student, tapi we receive from para-para profesional muda daripada sektor kerajaan, sektor swasta, even ada usahawan-usahawan yang hadir untuk sama-sama membantu untuk sama-sama merealisasikan wawasan Brunei 2035 ini. Dan alhamdulillah semenjak tahun lepas ini kami telah memberi rekod kepada orang-orang yang statistik daripada tahun lepas, iaitu seramai 3 company yang sudah establish, yang baru establish, dan juga 3 organisasi yang establish, dan juga seramai 8 projek yang telah diungkayakan seluruh negara. Alhamdulillah insyaAllah hopefully tahun ini we can be give more lah lagi insyaAllah. Jadi yang mengenai dengan konvensyennya pemimpin muda Brunei ini, bila sebetulnya ianya dijadualkan untuk berlangsung dan bertempat di mana? Okay, alhamdulillah untuk kali kedua Brunei Young Leaders Convention ini diadakan pada 6 hingga 8 Ogos, terus sejak lepas Hari Belia Kebangsaan, dan juga insyaAllah ia akan diadakan tertakluk kepada perubahan. InsyaAllah ia akan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, insyaAllah. Dan mungkin berdasarkan daripada konvensyen yang pertama, mungkin ada upgrade ataupun perubahan dari segi program yang dia mungkin beza objektif di konvensyen pertama dengan objektif konvensyen kedua, mungkin ada perbezaan. Insyaallah
Alhamdulillah tahun ini kami melihat banyak anak-anak muda di luar sana setelah BWLC yang pertama, mereka membuktikan di Brunei ini bukannya orang kata ni, selalunya orang Brunei manggil nasi katok efek ah, satu bukan nasi katok sini, bukan nasi katok lagi, nasi katok, nasi katok. Jadi macam terlampau saturated tema kita tu, tapi BWLC telah membuktikan beliau-beliau di luar sana berfikiran think outside the box lah, macam apa ni orang kata ni Blue Ocean Strategy, pasal mikirkan di luar sana strategi yang lain lah. Contohnya ada beberapa organisasi itu tantarang dorang punya goals tu lain-lain. Jadi dorang di sana di Brunei yang Leaders Convention dorang telah sama-sama bekerja samalah. Ada satu ada 338 dari itu yang ada 8 apa. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kami menjemput mereka semula balik semula ke Brunei yang Leaders 2019 sebagai mentor dan speaker. Jadi tahun lepas kami banyaknya mempush diorang untuk belajar sama berdeal langsung dengan orang yang menjalankan projek itu. Tapi tahun ini alhamdulillah diorang deal dengan orang yang bekas alumni Brunei yang Leaders Convention, tapi telah mengambil tindakan. Bukannya orang kata ini NATO, no action talk only. Tapi orang ini beliau hadir Brunei yang Leaders Convention, mendengar, belajar dan membuat projek. Jadi mereka yang kami balik panggil semula, itulah salah satu perbezaan. Yang kedua ialah kami juga menjemput beberapa mentor yang baru dan ada juga beberapa mentor yang bagi peserta mereka memberi banyak manfaat kepada peserta. Kami lihat mentor-mentor ini patut stay, kami mempersetakan. Jadi kami pun melipun juga beberapa mentor-mentor baru, banyak pengusaha yang berjaya di luar sana kami jemput juga. Dan insyaAllah kami dah sabarkan menaun secara habis kita juga nanti siapa bakal menjadi mentor dan speaker pada Brunei Leaders Convention pada tahun ini. Bila kena announce satu tau? Masa ni ada sudah kami punya list yang final, tapi insyaAllah kita boleh melayari di laman sesawang kami bylconvention.com insyaAllah. Kalau tadi kita bercakap mengenai dengan objektif ya, jadi mungkin boleh dikongsikan antara moto untuk tahun ini, adakah masih sama seperti tahun lepas atau bagaimana? Masih sama, iaitu belia, believe, empower, lead, inspire, act. Jadi belief itu kenapa? Pasal tadi banyak baca buku juga, believe you can succeed, you will. Jadi kalau para belia kata ini mesti yakinlah dengan diri mereka sendiri. Yang bahasa negara kata ini apa? Pede, percaya diri. Jadi, kalau anda percaya diri itu rasanya dekat mana-mana lah. Jadi belia itu be atas sekali lah belief. Masih kami percaya, ramai orang cakap wawasan 2035 ini dah tercapai ini. Tapi kami rasalah, kami percaya bila masa para belia berkumpul untuk membuktikan kepada belia-belia di luar sana kalau kita ini bekerja sama dengan benar-benar berganding bahu, mempunyai mindset yang sama, wawasan 2035 itu insyaAllah cuma ini gitu. So dari sanalah kenapa kami setiakan belia itulah. Jadi empower penting juga, lead penting juga, jangan cakap saja mesti ada menjalankan juga. Yes. Sama inspire itu penting juga, kerana banyak orang macam takut-takut apa projek aku buat lah, aku tak pernah buat projek apa. Jadi di sini dia Brunei yang Leaders Convention ini terdapat melihat orang dari zero jadi hero. Orang yang banyak di luar sana para belianya sangat-sangat talented. Saya sendiri melihat banyak perempuan-perempuan muda yang di Brunei ya, jadi atlet. Mana ramai orang tahu benda ni, diorang bayar sendiri apa di Brunei Leaders Convention lah. Semua ni terserlahnya orang kata ni. Berani orang atau mempertikaikan wawasan 2035, berani benar. jadi mungkin seperti mana yang Ustaz Luqman katakan, mungkin memerlukan kepercayaan khususnya bagaimana kita ni boleh mendukung wawasan 2035. Nah, Tengku Duhong juga Syukri, bahagian logistik, logistiknya untuk convention ini macam mana dari segi kepadatan peserta, berapa peserta boleh ditampung pada kali ini? Kalau sekiranya limpar terlebih banyak permohonan untuk join, macam mana tu gaya? Alhamdulillah. Kalau kita ni bersyukur, niscaya Allah akan tambah lagi kan. So, alhamdulillah, untuk tahun ini 2019 ni kami target juga dalam 200, tapi sekiranya lebih insyaAllah akan dapat muat insyaAllah, sebab kami kalau in terms of logistik, our team is ready to handle. Because memang banyak-banyak our team ini terdiri pada sukarelawan yang berpengalaman, yang memang andal in terms of event management, memang baguslah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And of course
bukan saja sebagai satu tim, tapi tiga organisasi bergabung daripada Generasi Berkarya, daripada Alufas Management, dan juga yang diketuai oleh pengurusi kami sendiri, yang itu yang berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, yang selalu memberi inspirasi kepada para belia di Brunei ini. Alhamdulillah. Jadi bagi penyertaan, mungkin ada iuran penyertaan untuk convention ini. Okay, alhamdulillah, untuk BYLC ini memang ada dua tu. Yang pertama iaitu daripada beasiswa, iaitu bila siswa kita cuma memerlukan untuk mengisi esei di dalam borang pendaftaran yang terdapat di online website kami. Dan juga yang kedua, kalau kita kita mau masuk saja, kita mau mengisi esei, kita cuma perlu daftarkan diri dan juga membayar sebanyak RM150 sahaja. RM150 sahaja untuk 3 hari punya convention. Kalau kita ni compare dengan convention di luar sana tu, di antarabangsa lah, di sini sekirakan lebih murah di pada mampu milik lah, affordable. InsyaAllah. Ya, jadi RM150 untuk 3 hari. Yes. Sekali lagi dapat dinyatakan tadi, kalau yang essay itu macam mana? Essay itu just go to our website. So kita datang ke website kami dan di sana tu kita klik daftar sekarang ataupun register now. So kita sana kita isi kita punya profil bis kita, maklumat bis kita, dan juga di bawah sekali itu ada di ujung sekali ada mengenai beasiswa. Mesti kita cuma perlu mengisi dan menjawab soalan-soalan yang ada di tertera di website itulah. So insyaAllah tidak payah lagi itulah masak migi. Dari segi apa ni beasiswa, sekiranya ramai yang apa ni mengikuti questionnya ataupun apa ni beasiswa tu, apa ni seleksinya macam mana untuk mereka akan dapat beasiswa tu? Okey. Alhamdulillah ada di antara kami punya komiti yang macam yang berhormat Awang Iswandi Ahmad, saya sendiri dan juga Syukri. Kami ada komiti kami sendiri yang membaca esei itulah. Kami lihat esei ini macam kami ni juga mau macam terlampau mau akademik lah. Macam orang ini kami call juga apa pengalaman bis kita apa, kami lihat juga dia punya background apa. Nampak ia orang yang action, kami ambil juga. Sama kan tambah sedikit, walaupun ada peserta kami tahun lepas belum 18, ia majal juga kan mau ikut. Entrepreneur juga pernah kena interview di orang kain Pelangi apa. So kami bagus juga, seorang young girl, kali kami terima juga, demo dorong ketinggalan benda-benda macam ni. Tapi ia pernah datang sendiri, kami mengatakan syukurlah beliau sempat ikut atau walaupun belum 18. Jadi kami nama restrict lah, tapi kami dahulukan lah orang 18 tahun ke 40 tahun. Sekali lagi, dari berapa ia punya anak umurnya? 18 ke 40. 18 ke 40. Belia. Okay. Jadi kalau sudah masuk beliau, dia tak dapat tak? Beliau, bagi beliau-beliau di luar sana, hantarlah anak-anak bis kita ke Brunei yang Leaders Convention. Ya, jadi ya Ustazah, di mana convention ini akan berlangsung pada 6 hingga 8 Ogos. Yes. Ya, jadi mungkin boleh dijelaskan secara ringkas antara pengisian selama 3 hari tersebut. Alhamdulillah. Okay, hari pertama selalunya kami mulakan dengan banyak energizer lah, supaya diorang ni semangat, pasal kami banyak dengar dah the secret of success itu enthusiasm sebenarnya. Mana diorang mau kita berjaya, cakap kan, selama semangat. Kalau orang semangat ni bahunya naik, suaranya tegas, nyaman didengar dengan orang tani. Jadi energizer tu penting awal-awal pagi. Setelah kami ada keynote, wawasan daripada wawasan 2035, diorang sendiri sharing lah fakta-fakta dan statistik di Brunei ini. Contohnya berapa orang sudah buka company di Brunei, berapa orang sudah dapat kerajaan, statistik-statistik yang penting ya menuju ke wawasan 2035 itulah. Contoh salah satu yang wawasan 2035 itu ialah mempunyai education yang terbaik di dunia. Jadi di mana tahap petani sekarang. Jadi informasi itu bukan dari kami, tapi kita boleh dapat direct daripada jawatan kuasa wawasan 2035. Dan juga ada ice breaking, juga ada belajar leadership terus, dan hari-hari seterusnya banyaknya kami masukkan selit-selit juga alumni BYLC yang pertama. Dorang share dorang punya project pada tahun lepas, ada Cure Heart. So insyaAllah kami ada belajar juga capacity building. So pada masa yang sama, forum kami ini bukan forum yang
speakernya yang tahu cakap saja. Kami pilih speaker specifically yang benar-benar pernah membuat, sama yang bagi kami projeknya itu berkualiti dan bermanfaat kepada belia-belia di luar sana untuk mungkin inspirasi arah mereka. Yeah. Dan kami mengencourage juga belia di luar sana yang datang juga, datang kami punya convention ini, untuk berfikir think outside the box lah. Mereka memikirkan projek-projek yang belum ada di Brunei. Jadi mindset itu sentiasa akan memenuhi loophole-loophole yang kosong di Brunei ini. Jadi jangan boleh balik atau juganya. So di Brunei Leaders Convention adalah kami menyarankan mereka. Sama insyaAllah high skilled people juga kami tekankan jelah, well educated and highly skilled people. Itulah yang memang dalam wawasan 2035. Semua yang ada dalam wawasan itu kami ikutkanlah supaya kami terapkan ke dalam Brunei Leaders Convention. Setakat ini dari segi pendaftaran berapa ramai sudah? Alhamdulillah menuju ke 3 angka, alhamdulillah. Okay. Jadi kuota masih ada, kuota masih namun namun it's fastly running out lah. Selalunya cuma itulah. Terutama yang terima ni. Okay. Atau kalau yang malas menulis essay lah tu. Menarik sekali ia diadakan 6, 7 dan 8 Ogos lah. Kebetulan lagi 1 Ogos merupakan tarikh bagi Brunei Hari Belia Kebangsaan. Yes. Mungkin ada correlation di antara sambutan Hari Belia Kebangsaan dengan BYL sini, ataupun mungkin secara kebetulan kali. Alhamdulillah kami sendiri melihat 1 Ogos itu salah satu tarikh yang sangat kami tunggu-tunggui tahun-tahun, di mana WB Suwandi Ahmad pernah memenangi anugerah ini sendiri, dan beberapa rakan kami pernah menang anugerah di Hari Belia juga. Jadi kami mondar lari daripada vibe atau ni orang kata ni kalau akan membuka gerai Ramadan, bisa during Ramadan dengan during bulan lain. Jadi ramai orang keluar mencari makanan, ikut seasonal itu pentinglah. Jadi bagi kami lepas Hari Belia tu 2008 itu, vibe itu masih ada, positive vibe untuk anak-anak muda, melihat anak-anak muda menang anugerah apa, di sanalah kami decide untuk membuat 6 ke 8 itu, which is pengacara hari ini Fauzan mengatakan 6 ke 8 itu macam ada makna saja. Lurus pulang sebenarnya, beliau mempunyai mindset entrepreneur sudah dek. Beliau boleh baca pemikiran entrepreneur. Jadi memanglah di season itu kami sengajakan lah. Now bagi mereka yang akan hadir di convention ini, how should they prepare themselves? Dia cakap kan jalan-jalan macam linggang-linggang kangkung masuk convention, duduk-duduk, enjoy. Tapi mungkin mereka harus mempunyai emotional preparation. Yeah. Mungkin ada persediaan-persediaan tertentu agar mereka dapat the most out of the convention itu. Alhamdulillah. Seperti mana kalau dari bagi my humble opinion lah, kalau kita tadi kan memasukkan convention ini, kita ni always come prepare, jangan datang-datang saja-saja ya, jangan datang dan berselipar apa. Tapi yang penting kita ni, kalau kita ni kan mendatangi convention ini, of course ini sesuatu penting lah, especially kalau kita ni kan untuk mencapai wawasan Brunei 2035 ni, kita ni perlu pahami apa benarnya wawasan ini. Dan insyaAllah kalau sekarang ni ada ideas ataupun kita ni mengenali apa ada masalah-masalah yang berada di Brunei Darussalam ini, atutah di mana ada masalah, di situ ada ruang, di mana ada ruang, di situ ada peluang, di mana ada peluang, di situ ada wang. Macam atutah kalau kita ni entah masa masa ni kita ni ada masalah dengan pengangguran apa semua, so this will be kira-kan big push untuk kita ni to do something, bukan saja we just talk yang seperti Lokman tadi mention, we just not talk, tapi kalau boleh tah kita ni adalah jadi orang action oriented atulah. Kalau kita ada idea, kita ada project, do come to the project, to the BYLC ini, because di sana tu tak, kita boleh ada mentorship, kita boleh mendapatkan idea, kita boleh in terms of grant dan funds pun ada disediakan di sana. Yes, kalau kita pandai, projek kita tu ada memberi impact kepada masyarakat, dan insyaAllah di sana tah untuk kita nyorang untuk menjalankan ini, like macam simple as that saja tau. Yang penting you do it lah. Teguh Duhong menyebut selipar, jangan datang convention berselipar. Jadi Teguh Duhong dengan itu persoalannya dress code macam mana bagi mereka yang akan hadir? Smart attire lah. Smart attire. Tapi ada juga memakai ceramah Melayu last time. Memang dibolehkan. Ada yang baju kurung, ada yang kemas, business. Lokman tadi menyatakan perlu enthusiasm. Okay. Now, daripada senarai list mentor ataupun speakers, mungkin ada 2 ataupun 3 speakers yang confirm yang mungkin boleh dikongsikan namanya.
Kenapa dia boleh bucur? Boleh. Okay. Mungkin Syukri boleh bincangkan. Mana tahu takut macam apa ni kisah apa ni trailer Endgame hari tu banyak orang marah Avenger. Okey. Mas Ali, I think belum kami dapat reveal lah, tapi insyaAllah ia our mentoran ni terdiri daripada ada yang dari ahli majlis mesyuarat negara, itu paham-paham sudah tahu kita kira clear sudah tu, dan ada yang daripada entrepreneurs yang memenangi anugerah, ada juga daripada guru-guru yang banyak memberi impak kepada para-para student-student di Brunei, ada juga entrepreneurs yang nyorang millionaire dan juga ada juga pekerja-pekerja di sektor-sektor swasta. Walaupun dorang ni nyorang it's good orang dorang punya sektor dorang ni, tapi benarnya dorang ni banyak contributing to in terms of volunteerism di Brunei Darussalam ni. And then of course we have sportsmen, sportswoman di Brunei kami pun memasukkanlah. So I think kita tahulah siapa yang balaban masuk surat khabar atau insyaallah itu yang kami bawa tu. Alhamdulillah. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Lokman Al-Hakim selaku timbalan pengurusi convention dan juga Muhammad Syukri Jamil yang merupakan apa ni ahli bahagian logistik untuk convention. Jadi we wish all the best dan selamat berjaya untuk Brunei Youth Leaders Convention ini.